ini ternyata masih dipraktikkan juga oleh semua petinggi China sesudah Mao mewarisi kebengisan yang sama terhadap koruptor. Curungci misalnya, kita lumrah dengan kata-katanya, di sini aku siapkan 100 peti mati, 99 buat koruptor, 1 buat aku sendiri jika korupsi. Presiden China Xi Jinping saat ini apalagi? Sejak menjadi sekjen Partai Komunis China pada tahun 2012 silam, Xi Jinping langsung membuat kampanye anti korupsi besar-besaran, menangkap harimau dan lalat sekaligus. Maksudnya, taurus nominal korupsinya besar atau kecil, semua koruptor bakal sama-sama diganyang. Itu tentu bukan sebatas slogan sejenis katakan tidak pada hal korupsi. PKC tidak pernah main-main dengan ucapannya, korbannya sudah berjibun. Bulan Maret 2018 kemarin, pengadilan China resmi menjatuhkan vonis mati terhadap Chang Chungsheng yang merupakan wakil wali kota Luoyang, Provinsi Shanxi, lantaran terbukti menerima suap terkait pertambangan batubara.